Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebahagiaan bukan milik mereka yang hidup dalam kemewahan, tapi juga milik mereka yang hidup dalam kesederhanaan, tapi tidak lupa berucap rasa syukur. Bahagia itu sangatlah sederhana, di mana hati selalu bersyukur atas apa yang kita dapatkan. Hati yang terluka mungkin masih membekas. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita dapat saling memaafkan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Nafas menjadi tasbih, tidur pun menjadi ibadah. Semoga amal diterima dan doa diijabah. Dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, tahun 2022 Masehi, Sanggar Senam Energik Mams yang berdomisili di Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, menggelar doa bersama dan siraman rohani. Pimpinan Sanggar Energi Mam, Juli Marcos mengatakan, kegiatan ini dilakukan selain bersilaturahmi, juga guna memberikan penambahan ilmu agama di keluarga besar Energi Mams di Kuala. Dia juga menghadirkan penceramah Al-Ustaz Muhammad Effendi SPDI yang menyampaikan tausiahnya tentang menyambut datangnya bulan penuh berkah, bulan puasa 1443 Hijriah. Diawali dengan bismillah, menyambut bulan penuh berkah. Mari kita tingkatkan keimanan dan takwa. Semoga diampunkan segala dosa. Dan tentunya kami mengucapkan marhaban ya Ramadan 1443 Hijriah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Sanggar Senam Energik Mams Club.